Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya di sini Anton Motil. Di sini kita akan review trail 50cc Matic. 50cc Matic ini kita lagi promo nih, lagi promo di bulan Februari. 50cc 4 tak Matic ini kita buka harga di angka 8,5 juta. Ini sangatlah mudah untuk pengoperasian patak 50 cm ini karena rem depan sudah di atas, jadi kayak kita mengendarai sepeda aja gitu. Untuk suspensi depan juga di sini sudah dilengkapi dengan up sit down, dan untuk suspensi belakang sudah menggunakan single atau monoshock. Ini trailnya ada di belakang ya. Yang minat trail 50cc 4 tak Matic ini bisa WhatsApp di 085-320-441-022. Tapi jangan lupa, untuk mendukung channel Anton Motil, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Motil. Di sini juga trail 50cc Matic 4 tak ini sudah menggunakan wheel setnya. Untuk yang belakangnya wheel set ring 10 dan untuk depan wheel setnya ring 12. Kita lanjut aja review trail 50cc 4 tak Matic ini yang lagi promosi di bulan Februari. Lanjut aja, simak videonya sampai habis. Oke guys, inilah trail Jumat 50cc. Wheel setnya wheel set 10/12. Jadi ban belakangnya ring 10 dan depannya ring 12. Ini kita ada ready warna orange sama warna hijau. Trail 50cc Matic ini cocok buat umur anak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun lah. Untuk pengoperasian trail 50cc Matic ini sangatlah mudah dan praktis. Di sini sudah dilengkapi dengan starter elektrik bila mana menghidupkannya. Di sini juga ada kunci kontaknya. Ini kunci kontaknya berada di atas. Ini on off. On off-nya dari di atas. Langsung, nah, ini engine on-nya ada di sebelah kanan di sini, engine on. Terus di sini juga dilengkapi dengan engine off sebelah kiri. Dan ini juga untuk rem belakang berada di atas. Jadi sangatlah enak dan simple. Ini untuk rem depan juga di atas, jadi pengoperasiannya kayak naik, kita naik sepeda aja. Nah, yang lebih menarik di sini untuk trail 50cc ini, untuk knalpotnya ini sudah keluaran yang terbaru nih. Ini keluaran terbaru, jadi tidak bising untuk di telinga, didengarnya. Jadi enak lah. Jadi kalau yang dulu-dulu kan agak bising suaranya, kalau ini lebih adem gitu suaranya. Jadi yang minat, recommended banget nih trail 50cc ini, tidak akan bising ke telinga. Untuk masalah spare part ini gampang lah, karena di bengkel-bengkel biasa juga ini spare partnya ada, mudah banget didapat karena ini ngikutnya ke Honda series nih. Jadi kalau misalkan untuk spare part dia ngikutnya ke Honda series untuk cadangnya, jadi gampang banget kalau misalkan ada kerusakan apa-apa tinggal beli aja di toko-toko spare part yang terdekat gitu, sangatlah mudah. Dan untuk upsidon depan dia sudah, upsidonnya udah gede nih, ini udah gede banget ya upsidonnya, jadi kuat lah buat menopang beban misalkan boncengan atau treknya trek kurang bagus. Ini kuat banget nih suspensi depannya, up sit down. Terus juga di sini rem depan udah cakram nih, ini cakram double piston jadi dua, mantap lah untuk pengereman. Di sini juga sudah dilengkapi untuk segitiganya, ini model terbaru jadi lebih kuat kokoh. Ini modelnya tuh lekukan-lekukan segitiganya, jadi udah mantep banget nih, beda banget. Ini mah keren lah, jadi gak usah takut patah, ini kuat banget juga, rapih. Oke guys, itulah sekian dari saya review mini trail 50cc.
yang minat bisa hubungi nomor saya di 085-320-441-022 atau bisa kunjungi toko saya di Jalan Maijen Lili Kusuma, Sumanding Wetan, Kota Banjar, Jawa Barat. Biasakan untuk setiap pembelian unit trail itu video call ya. Pastikan unit yang Anda pesan atau beli itu ready. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.